Okay, halo Sobat Tempe, welcome. Oke, sebetulnya ini lanjutan dari part 1 kemarin yang udah kita bikin, dan sekarang kita bikin part 2-nya karena menyemangati yang request ya. Kalau misalkan enggak ada request ya enggak mungkin lah mau bikin ya. Tapi demi kalian oke lah mau bikin ya. Ini udah versi 1.038.04. Jadi kalau kalian masih versi 03 yang kemarin, buruan update lagi ya. Ya udah, kita langsung aja ke new game. Kenapa new game? Karena kita kemarin udah pakai kostum apa ya, snowman kalau nggak salah ya. Ya udah, kita langsung aja ke new game dan kita cek apa yang berubah di versi 04 ini. Halo, oke. Okay. Hatsuki tetap ke sekolah jam segini biasa. Jadi kita sekarang ke boy aja, ke homeboy. Kita jadi karakter boy ya. Boy, ya udah kita suruh come with me, alright? Ya, betul. Di komen banyak banget yang ngasih tahu. Bang, coba bang ke sekolah. Sekolah itu banyak banget loh perubahannya. Wah, serius nih ya. Ya udah, mau penasaran. Kita pakai mobilnya Arai aja ya. Bensinnya banyak nih mobilnya Arai. Kalau mobilnya Abang ini bensinnya nggak ada ya, cuma dikit ya. Wow, minggir woi. Ya udah, lurus aja kita ke school gate langsung. Kita cari perbedaannya apa, sekarang ada yang berubah. Oke, penasaran juga. Ish. Oke, ini murid-murid semua pada sekolah ya, rajin banget mereka. Ini nyebrang gak lihat-lihat ya, kita tabrak aja, kenapa sih? Gak bisa ditabrak sob, keren banget. Jadi kita keluar, kita lihat nih, pintu pertama. Kita mulai dari pintu pertama, gerbang pertama. Kita mulai dari gerbang pertama, apa ada yang berubah? Gak ada. Ini masih sama, gerbang utama. Terus kita lanjut aja. Bener, jangan-jangan Pak Daji satu udah kumisan ya di versi 04 ini. Aduh, kasihan nih, enggak ya. Enggak kumisan, enggak berwokan juga nih pada J1. Oke, langsung aja. Pintu utama, pintu mana? Wah, ini yang berubah nih ya. Pintu utamanya udah ada logonya, sob. Logo Sakura School Simulator ya. Tuh, gini. Kemarin enggak ada ya. Ini tuh kayak semacam gagang pintu gitu, coba perhatiin tuh, kan? Gagang pintu, tapi dia otomatis buka sendiri. Karena kalau misalkan enggak otomatis bukanya gimana? Sakit pasti tangannya ya. Tajam-tajam gitu. Oke, terus ada yang bilang juga bang, di toilet di apa kantin itu banyak lantainya berubah. Ya kemarin juga, kemarin juga sempat abang lihat ada perubahan juga. Toilet juga ada perubahan tuh lantainya ya. Jadi kayak apa namanya, garis-garisnya gitu, ya kan? Tuh toiletnya berubah. Lanjut kita ke kelasnya ini, lantai dulu, kantin dulu. Aduh, ribet banget nih ngomongnya sob. Wow, ini kantinnya berubah ya kan. Ini modelnya kayak sekat-sekatan semua ya, nggak satu warna gitu, sekat-sekatan gitu. Kalau kelasnya Are sama aja sih, nggak ada perubahan. Oke, nggak ada perubahan. Lanjut ke ruang guru, barangkali ada yang baru. Ayo ke ruang guru, ayo sob ke ruang guru, cepetan, cepet. Are mana tadi? Udah di belakang kayaknya ya. Oke. Ini ruang apa? UKS ya. Kita belum sekalipun pernah main ke sini ya. Dari pertama kali main Sakura sampai sekarang belum pernah main ke situ tuh. Ya udah, mana nih ruang gurunya? Apa ada yang berubah ya? Enggak sih, tetap aja. Tetap enggak ada yang berubah. Oke, tetap aja enggak ada yang berubah sob ya. Ya udah, kita langsung aja coba ke lantai 2. Aduh, abang ini gak sabaran. Sebenarnya harus ditelusuri satu-satu ya, biar tahu nih perbedaan detailnya seperti apa. Kita langsung aja ke lantai 2. Di lantai 2 apa ada yang berubah? Boy, ini berubah gak sih suasana perpustakaannya? Sepertinya enggak ya. Lupa sih soalnya. Pernah sekali kesini tapi aduh, udah lupa sob. Yaudah, kita lanjut aja, lanjut. Apakah masih ada yang berubah di sini? Lab komputernya tetap sama sih, nggak ada yang berubah. Lab komputernya oke. Lanjut lagi. Gimana nih? Di sini nggak ada siluman tengkorak. Yang ada itu di lantai 3 kalau nggak salah sob ya. Oke lah, coba ke lantai 3. Apa ada yang berubah di sini?
Sepertinya kalau untuk yang sekolah, untuk yang school itu yang berubah cuma itu aja sih ya. Iya, cuma itu aja kayaknya yang berubah di school gate ini. Jadi misalkan nanti abang ada yang kurang apa ya, ada yang kelewat update-nya, coba kasih tahu abang ya di kolom komentar ya, nanti nama kalian abang catut nih di video berikutnya. Oke, sebentar. Wois, udah gak ada yang berubah lagi ya. Kita sekarang coba ke ini, kemana ya? Oh iya, ini nih di settingan save, di save props ya. Ini sekarang udah bisa dirubah namanya sob ya. Dulu kan kalau misalkan save 0 gini, itu kan ya udah save aja, save 0 sampai berapapun tetap namanya ya save aja, nggak ada namanya, nggak ada title-nya. Kalau sekarang tuh ada. Misalkan save 0 ini ya. Nah, jadi kalau misalkan di save 0 kalian bikin apa, masjid misalkan. Masjid bisa ditulis gini jadi nggak bingung ya. Nah, save. Nah, jadi nanti kalian bisa cek di save and load ini ya. Karena kalau misalkan nggak ada rename-nya, nggak ada namanya di sini, itu nanti banyak kan yang bingung ya, mau munculin ke save berapa kemarin ya. Ya kalau ini kan udah nggak bingung lagi nih, ada namanya masjid atau berapa gitu kan. Jadi keren banget ya. Sakura Skusmator masih makin mantap nih sob, makin kesini ya. Aduh, terus ada apa lagi ya, bla bla bla, ada apa lagi? Oh iya, kita ke gym. Gymiku deket ini ya, deket school gate. School yard. Oke, deket school yard di sini. Oh ya, ada yang ngasih tahu juga lantainya kuda. Tuh ya, benar lantainya kuda berubah ya. Jadi sekali lagi ini ada kayak sekat-sekatnya gitu ya pembatasnya, nggak langsung full satu warna. Ya, jadi langsung dia selang-seling gitu warnanya. Nah, ini kayak sasana gitu ya. Oke. Kita naik di lantai 2. Woi. Keren ya, ada lantai 2 gini sekarang. Dulu gak ada ya. Oke. Nah, tapi ini katanya udah bisa dibuka tutup ya tirainya. Wow, cobalah. Kita coba dulu. Oh, ini auto buka nih kalau dideketin kita. Tuh, yang bawah ini auto buka dia. Lantai dasarnya, oke. Oke, nah ini nih. Kita buka nih, kita buka tutup ya. Action curtain ya, kita. Tuh, bisa nutup, sob. Jadi ini harus ganti ya nutupnya ya. Cuma setengah soalnya. Jadi nggak bisa bareng gitu, sob. Nah, oke. Coba-coba. Tuh, kan. Kayak gitu, sob, ceritanya. Ini panggungnya lebih sedikit mewah, ya. Wow, keren banget ya. Oke, jadi sobat MP, sepertinya kemarin banyak banget yang naik juga. Bang, kok update sekarang kok belum mabar ya? Tanggalnya kapan bakal mabar? Cuma ini masih rahasia sih, dari pihak Garusoft juga masih merahasiakan banget soal ini. Dan kemungkinan abang juga mau nyelidik ini soal akun fake Garusoft yang kemarin banyak kalian request. Bang, coba request akun Garusoft itu kayaknya fake deh. Jadi sebenarnya nanti ya di next video ya, di video berikutnya setelah video ini bakal abang cek ya, apakah akun Garusoft itu bener-bener real or fake. Oke sobat TMP, jadi sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk info terbaru selanjutnya dari TMP Gaming. Oke ya, see you next time, bye bye.